Vad hade den alla fest, guldfest heta. Myror från livets grott kvar. Guldfest, guldfest hela dag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan channel Sugeng Service Elektronik. Kali ini kami akan membahas kerusakan TV ya. Ini ada kerusakan TV Polytron LED 24P. Ini tipenya PLD24T800. Kerusakannya mati total atau pas begitu dicolokin langsung jebret. Biasanya di bagian power supply-nya. Mari kita ikuti terus. Jangan pindah channel, kita bongkar. Oke. Siapa dulu obengnya nih, yang panjang banget. Terus punya, kalau montir harus punya obeng panjang kan. Oke, kita congkel aja sampai kulit pelan-pelan. Ini segelnya sudah kebuka guys, ternyata mama orangnya pernah coba ganti fuse sekring putus. Isi guys, di luar panggung. Oke, kita bongkar saja, lanjut. Kita bongkar, cek fisiknya. Kalau dilihat fisiknya ini masih belum pernah dibongkar ya. Cuma kemarin coba diganti sekring beberapa kali putus. Kita awal cek pengukuran dari awal aja. Alhamdulillah kita punya stoknya, nanti bisa langsung kita ini restock. Masih ori, belum ada servisan, stok baru. Kita bisa cek langsung. Tapi sebelum kita pasang ini, kita akan perbaiki dulu kerusakan di dalam power supply. Oke, lanjut ya. Kerusakannya di mana ya? Buat saya dari power supply dulu. Kita menggunakan ohmmeter yang murah aja, yang manual ya, agar teman-teman yang baru belajar cukup irit uangnya. Kita cek dulu di kali satu aja atau satu. Oke, kita cek colokan pertama dari awal ya. Untuk menandakan biasanya ini short ya atau outlet. Kita lanjut pengukuran. Lanjutkan ya, jangan pindah channel, tetap di jalur Sugeng Service Elektronik. Oke, kita lanjut pengukuran awal. Karena dicek kelihatannya sudah short outlet. Jadi dari awal dulu kita cek di sini ada fuse, fuse-nya bagus, ada masalah. Lanjut ke output penyaringan, dia ada penyaringan ya, kapasitor penyaringan ya, ada lilitan ya, ini juga penyaringan sama. Langsung ke dioda, langsung ke dioda dulu. Ini kelihatannya sobat nih
short ya. Ini udahnya short. Dicek isi ya, kita cek kelihatannya udahnya short. Jadi ukur semua dulu sampai masuk ke elko kapasitor di sini. Nah, ternyata shortnya short full di sini ya, teman ya, short full ya. Ya. Biasanya ada fat, ini fat ini rusak. Pusatnya ada fat. Nah, ini short. Kita buka aja untuk mengetahui fatnya short atau tidak. Oke. Oke, kita buka dulu ya. Kita sedot dulu ya. Berarti dalam penyedotannya harus normal. Oke, kita lanjut pengukuran. Sudah dibuka ini. Sudah kita buka, lanjut ukur dulu. Nah, ini caranya. Kita balikan. Ternyata kalau negatif di tengah ya biasanya koslet, short ya. Nah, ini bolak-balik, kanan kiri semua. Kita bolak-balikan short. Kita ponis saja ini rusak. Kita langsung kita coba ganti aja. Setelah kita cek rusak, kita ganti. Ini sebelumnya kita ukur dulu semuanya. Kita takutkan nanti merembet ke yang lain. Ada transistor model kutu ini. Kenapa kita sebut kutu? Karena sudah kecil transistor. Kita ukur juga. Soalnya aman, tidak salah. Kita kembali ke dioda, cek lagi karena ada yang curiga tadi setelah kita ukur dari pusatnya, kita ada dioda yang lemah juga nih, short. Nah ini dioda ini short, kita akan ganti aja. Oke, tetap ikutin terus ya. Oke guys, kita lanjut ya. Setelah penggantian dioda, ternyata yang kita ukur ya diodanya short. Nah ini short, short full ya, full slot ya. Kita diukur dari sini langsung ke power supply nya tidak ada masalah, bagus. Oke, kita ada pengganti pet, pengganti IC juga ya. Kita ukur dulu ya. Lo yang barusan yang short ya, kita ganti yang punya stok. Fatnya ini kita ganti dulu. Biasanya akan jalan sebelah. Artinya normal. Kalau negatif di tengah, bolak-balik jalan, artinya fat ini short. Kita pasang saja. Kita pasang, oke? Setelah kita cek semua pengukuran tadi di transistor kutunya normal, ada masalah. Kita akan solder ulang langsung. Ini dioda sudah kita pasang. Kita
teliti semuanya. Kita coba langsung, tapi jangan dimasukin ke modul program dulu. Kita cek power supply dulu, kira-kira keluar nggak tegangannya. Oke, ini diaku ini harus keluar kurang lebih 12 sampai 15 volt. Kita cek dulu. Kita 12 volt ya, 12 volt sama 5 volt. Kita cek dulu ya. Kita pindahkan multi testernya ke DC di angka 10 aja agar mengetahui berapa voltnya yang keluar di sini. Kita ukur yang 5 volt dulu. Ini ada 5 volt guys, ada 5 volt. Ada 5 volt. Kita groundnya pakai yang jalur besar di sini. Jalur besar. Saya cek 5 volt. Di sini ada kurang lebih baru 2 volt. Nah, di sini ada 5 volt. Karena ini yang satunya lagi belum. Ada pendorongan dari modul programnya. Ini ada 5 volt. Selanjutnya di sebelahnya belum keluar karena belum ada pendorongan dari program modul di bagian modul kanan dan tuner ya. Kita cek aja langsung ya, kita coba karena ini kondisi udah normal. Kita cek dulu guys ya. Lanjut ya. Dan kemana-mana tetap di jalur kami. Kita soket dulu, soket baik-baik. Baik-baiknya kita masukin dulu di modul tunernya, ekornya kita masukin. Kita tes langsung aja kira-kira. Jadi kalau keluar lampu standby, biasanya normal. Bismillah, coba dulu. Sudah normal ya. Kita poweran, cek dulu. Tekan power dulu. Oke, kita cek dulu. Alhamdulillah guys. Amazing. Ya, bisa cukup kembali. Mungkin sampai di sini aja. Karena kalau kita sampai harus di video sampai total habis, ini waktunya lama. Oke, teman-teman yakin teman-teman di rumah bisa servis sendiri atau yang baru belajar, makanya jangan biasa-biasa. Jangan lupa like, subscribe ya. Subscribe-nya ya, yang warna merah harus jadi warna hitam. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.